Baik, saya sebenarnya berharap Bapak Ibu menyempatkan diri untuk latihan, karena dari latihan itulah kemudian kita mungkin menemukan masalah, ada yang perlu penjelasan lebih lanjut, ada yang perlu dikonfirmasi, dan saya pun bisa belajar dari kasus, apa kesulitan atau apapun yang dialami oleh Bapak dan Ibu ketika mencoba berlatih. Baik, sebelum saya mulai, sekali lagi dari materi sejak awal ya, sampai dengan yang terakhir kemarin, policy forecasting dari dua materi besar itu mungkin ada yang miss, ada yang ingin dipastikan atau ditanyakan lebih lanjut. Ya, Bapak dan Ibu, ini Pak Gebi memberikan kesempatan untuk kembali kita ke pertemuan dari pertama bersama Pak Gebi. Mungkin masih ada yang kurang jelas, dipersilakan untuk bertanya. Ya, Terima kasih, silakan Mas Alen. ya, bisa. Ya, silakan. Selamat pagi, Pak Gebi. Pagi, Mas Alen. Ha. Ya, Pak. Jadi kemarin kan saya kan mulai apa namanya membuat problem structuring, kemudian apa namanya mulai memetakan apa namanya penyebab, kemudian efek kalau misalnya masalah tidak diselesaikan. Nah, saya itu kadang-kadang selama saya sedang merenung itu, saya itu kemudian menemukan satu apa ya masalah. Mungkin seperti ini. Apakah sebaiknya ketika kita menentukan masalah itu, kalau kemarin mungkin mungkin Pak Gaby bercampur ya, kadang-kadang membahas tentang mulai menganalisis masalah, menganalisis kebijakan maupun memulainya dari masalah. Jadi kalau yang saya kesulitan itu adalah sebaiknya kalau kita menganalisis kebijakan itu, apakah kita mulai dari kebijakan yang sudah ada, kayak analisis of policy, atau memulai dari sebenarnya kondisi masyarakat kita tuh seperti apa, kemudian kita mulai merumuskan masalah dan membuat analisis for policy, begitu Pak. Jadi kadang-kadang saya itu memulainya mencari masalah dari kebijakan yang sudah ada, atau mencari masalah dari masalah yang emang faktual di masyarakat. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Baik, makasih Mas Mas Alin. Saya Mbak Tri, saya izin langsung share ya. Ya, baik. Silakan, Pak Gibi. Baik, Bapak Ibu, tadi diingatkan oleh Mas Mas Alin ya. Betul, ada dua ya, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu melakukan analisis kebijakan, ini saya juga sama ini ya. Ada yang sifatnya for policy, ada yang sifatnya of policy. Ya. Kalau for policy itu dia benar-benar berangkat dari masalah yang ada. Dan sebagian besar yang saya sampaikan kemarin itu adalah yang pertama, yang for policy. Berangkat dari tanda petik nol, ya Bapak dan Ibu melakukan riset, ya berdiskusi dan seterusnya, lalu ketemu masalahnya, masalah itu kemudian coba di forecasting, ya. Lalu kalau misalnya kecenderungannya terutama yang memburuk, berarti kan harus ada intervensi yang memadai. Nah, intervensinya seperti apa itu akan kita bicarakan hari ini. Dengan kata lain, analisis for policy itu benar-benar titik tekannya itu pada apa namanya, apa yang harus dilakukan, sifatnya benar-benar prospektif ya. Tapi ada juga analisis kebijakan yang sifatnya retrospektif ya. Berangkat dari kebijakan yang sudah ada, kemudian dilihat mana plus minusnya, apakah tujuannya tercapai atau tidak. Ini dalam konteks itu analisis of policy ini menjadi bagian dari apa yang kita kenal dengan studi evaluasi. Ya. Kalau yang for policy, ini lebih ke studi formulasinya. Ya. Jadi dalam studi kebijakan itu, streamnya ada tiga yang dulu dibedakan antara analisis kebijakan dan studi kebijakan. Kalau analisis kebijakan itu konon katanya yang sifatnya normatif, yang ideal begitu, sedangkan studi kebijakan yang as it is. Tapi dalam praktiknya sekarang itu sudah bercampur. Nah, ketika dicampur, umumnya studi-studi kebijakan itu dibagi atas tiga.
Satu itu bicara tentang formulasi. Formulasi itu bicara mulai dari agendanya apa, alternatif-alternatifnya apa, sampai kemudian menentukan desain implementasinya bagaimana. Yang kedua itu ada yang namanya studi implementasi. Apa yang terjadi selama proses eksekusi sebuah kebijakan. Ya. Baru kemudian yang terakhir, itu ada tahapan untuk melakukan assessment, melakukan evaluasi terhadap sebuah kebijakan, bukan pada prosesnya, tapi pada hasilnya. Apakah tujuannya tercapai? Kemudian diajukan juga pertanyaan-pertanyaan. Jika tercapai, kenapa? Jika tidak tercapai, mengapa? Dan pada ujungnya, kalau analysis of policy, itu akan berhenti dengan paling tidak tiga rekomendasi ini, Bapak-Ibu. Ya. Kalau dari hasil assessment itu, dari hasil analisis, Bapak dan Ibu menemukan bahwa wah ini kebijakannya itu sudah paripurna, tujuannya sudah tercapai dan tidak ada lagi yang bisa yang perlu dilakukan, maka rekomendasinya bisa dihentikan. Bapak dan Ibu juga bisa menemukan skenario di mana sebenarnya kebijakannya cukup bagus, cuman dalam pelaksanaannya itu banyak sekali kesulitan, menimbulkan komplikasi yang luar biasa. Sehingga ujungnya nanti, ujungnya kebijakan itu alih-alih menyelesaikan masalah, dia malah menciptakan masalah baru. Sehingga salah satu kemungkinan rekomendasinya adalah sebaiknya terminasi, ya, kebijakan itu dihentikan. Ya. Bisa juga karena kebijakannya bagus, tetapi hasilnya semuanya bagus lah ya, tapi hasilnya belum tercapai. Maka rekomendasi dari Bapak dan Ibu adalah lanjutkan, ya. Bisa lanjutkan apa adanya atau lanjutkan dengan sedikit modifikasi. Misalnya, oh, tadinya sangat sentralistis, sekarang harusnya yang namanya JKN itu jangan cuma mengandalkan pada APBN, tetapi juga harus ada porsi tertentu dari APBD, misalnya begitu. Jadi itu skenario-skenario yang mungkin ketika kita melakukan analysis of policy. Masa depan kebijakan ya yang sedang kita assess itu ditentukan oleh nanti salah satu dari tiga kemungkinan rekomendasi ini, apakah kemudian dihentikan, apakah dilanjutkan begitu saja, atau dilanjutkan dengan modifikasi. Nah, untuk kali ini karena kompleksitasnya itu saya lebih memulai dengan yang pertama ya, problem structuring itu lebih pada yang ini, forecastingnya juga ini, termasuk nanti ketika hari ini kita bicara tentang policy recommendation itu lebih pada yang analysis for policy, bukan analysis of policy, walaupun ini juga kadang-kadang yang for policy ini juga belajar dari yang of policy ya. Saya kira itu, Mas Alen, Mbak Dri. Ya, baik, terima kasih Pak Gebi. Baiklah Pak Gebi, karena ini sudah masuki waktu untuk presentasi, mungkin Pak Gebi, saya persilakan untuk langsung menjelaskan mengenai materi hari ini. Saya persilakan Pak Gebi, waktunya 35 menit. Oke, terima kasih Mbak Dri dan Bapak-Ibu sekalian. Mudah-mudahan nggak bosan tiap ini sudah tiga kali ketemu dengan orang yang sama terus. Hari ini kita akan bicara tentang policy recommendation atau rekomendasi kebijakan. Ini saya mohon maaf, saya campur-campur dengan tulisannya dengan bahasa Inggris. Bukan apa-apa, ini semata-mata untuk memudahkan membaca apa itu di laptop saya, desainnya itu bisa dilacak kalau ketik pakai bahasa Inggris ya, sehingga saya tidak perlu bikin desain PowerPoint-nya. Walaupun di beberapa kemudian setelah jadi saya coba menyesuaikan. Sehingga mohon maaf sekali lagi, ini agak gado-gado ini. Nah, kalau kita bicara tentang rekomendasi kebijakan Bapak Ibu, ini adalah ujung akhir dari sebuah proses analisis kebijakan. Ya. Tahapan pertama dan tahapan terpenting dari proses analisis kebijakan sekaligus siklus kebijakan itu sendiri itu berkaitan dengan identifikasi masalah, ya, problem structuring kemarin itu. Nah, problem structuring sekali lagi ini walaupun kita sudah ada di tema ketiga, nggak bisa dilepaskan dari tema pertama dan tema kedua, Bapak Ibu. Jadi kalau tema pertama dan keduanya itu tuntas, Bapak dan Ibu juga berlatih, tema ketiga ini gampang sekali.
Tapi kalau kalau satu dan dua tidak dilakukan, mungkin akan masih banyak sekali pertanyaan untuk tema yang ketiga ini. Jadi kalau bicara problem structuring, itu dia bicara terutama dua hal, ya, yang kemarin berkali-kali saya tekankan ketika Bapak dan Ibu melakukan diagnosis masalah, baik itu misalnya dengan menggunakan apa metode metode pohon masalah maupun dengan apa tulang ikan, ya, itu hanya tools saja, tapi kurang lebih sama. Nah, di dalam problem structuring intinya ada dua, Bapak dan Ibu harus mengidentifikasi masalahnya apa, ya, dengan segala kriteria dan seterusnya itu. Lalu poin yang kedua itu berkaitan dengan diagnosis terhadap penyebab masalahnya. Ilmu analisis kebijakan itu sebenarnya meminjam logika dari ini sangat kedokteran, ya, sangat ilmu kesehatan masyarakat. Rumus umumnya adalah tidak boleh Anda memberikan resep sebelum Anda melakukan diagnosis, ya, kan begitu dalam dalam ilmu kesehatan. Prognosis saja tidak cukup, harus diikuti dengan diagnosis sebelum memberikan preskripsi atau resep. Ini sama Bapak Ibu. Tidak boleh merumuskan rekomendasi, tidak boleh merumuskan alternatif pemecahan kalau masalahnya itu nggak jelas. Ya, satu, masalah sudah jelas pun tetap tidak boleh langsung merumuskan rekomendasi. Ya, tidak boleh atau hindari cara kerja jumping into solution. Ya. Nah, maksudnya adalah ya kita harus benar-benar mendiagnosis, memahami betul apa yang menjadi penyebab terjadinya sebuah masalah, baru dari situ kemudian kita mencari alternatif solusi atau alternatif pemecahannya. Nah, oleh karena itu kalau Bapak dan Ibu menulis policy brief, ya, misalnya, ya, kemudian policy paper, policy report, sama prinsipnya. Di dalam dokumen-dokumen itu minimal harus ada tiga bagian, ya. Satu itu bicara tentang apa masalahnya, mengapa dia masalah, apa saja konsekuensi atau taruhannya. Poin yang kedua itu bicara tentang penyebab masalah, ya. Lalu berdasarkan diagnosis penyebab masalah, poin yang ketiga atau bagian yang ketiga itu berkaitan dengan pengembangan alternatif pemecahan sekaligus rekomendasinya. Nah, itulah yang poin ketiga inilah yang menjadi bagian dari policy recommendation. Dan oleh karena itu juga policy recommendation itu prinsip atau cara kerjanya itu sama dengan policy formulation. Nah, rekomendasi kebijakan itu tidak hanya semata-mata produk, ya Bapak Ibu, tetapi juga aktivitas. Aktivitas terutama untuk mengembangkan berbagai alternatif, ya, mengembangkan berbagai alternatif, lalu memberikan rekomendasi, ya, kepada pengambil keputusan, mana dari sekian alternatif itu yang paling pas, yang paling tepat, ya, yang paling efektif untuk mengatasi sebuah masalah. Jadi, kalau kita bicara sequence, ya, bagian demi bagian, ketika Bapak dan Ibu berada di bagian ketiga, rekomendasi kebijakan, pastikan bahwa bagian ketiga ini adalah atau dibuat dalam rangka menjawab bagian satu, yaitu masalah. Ya, jangan sampai antara bagian tiga dengan bagian satu itu nggak nyambung. Maka kemudian, kemarin saya berkali-kali mengingatkan, tolong harus detail di dalam melakukan diagnosis penyebab masalah. Karena diagnosis penyebab masalah ini menjadi jembatan antara bagian 1 dengan bagian 3. Tanpa diagnosis penyebab masalah, maka bagian 3 secara normatif itu tidak boleh dirumuskan. Tidak boleh dikembangkan berbagai alternatif, apalagi mengajukan rekomendasi kalau bagian yang kedua, ya, terkait dengan analisis penyebab masalah itu tidak dilakukan. Nah, demikian juga selalu menjadi pegangan umum di dalam proses menyusun atau melakukan rekomendasi kebijakan, bahwa Bapak dan Ibu mungkin berada pada fase penulisan. Ini bagian dari analisis kebijakan yang terakhir, ya, menulis.
hasil tulisan Bapak dan Ibu itu nantinya akan menjadi pegangan, ya, kalau si policy maker-nya tertarik, ya, akan menjadi pegangan satu untuk minimal didiskusikan, ya, dibicarakan dengan, kalau itu levelnya harus undang-undang kan berarti kepala daerah atau presiden harus mengundang DPRD atau DPR, ya. Dua lembaga ini harus bicara. Jadi apa yang Bapak dan Ibu tulis itu harus menjadi, pada akhirnya akan menjadi bahan diskusi antara aktor-aktor formal yang lain, yang tetap saja juga pada akhirnya melibatkan aktor di luar negara. Dan jika disepakati, ya, ini catatannya, jika disepakati, maka apa yang direkomendasikan oleh Bapak dan Ibu itu pada akhirnya akan diimplementasikan. Nah, ini poin yang penting. Dengan itu saya ingin mengatakan bahwa walaupun Bapak dan Ibu itu baru pada taraf menulis, tetapi jangkauan pemikirannya harus sampai pada ketika rekomendasi itu, membayangkan ketika rekomendasi itu pada akhirnya harus diimplementasikan. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti sampai sini. Artinya apa? Artinya harus dipastikan bahwa rekomendasi yang kita usulkan, yang Bapak Ibu usulkan, itu tidak saja efektif atau harus dipastikan secara substantif, secara teoritis, ya, mampu mengatasi masalah, tetapi benar-benar nanti secara real bisa diimplementasikan. Jadi jangkauannya itu sudah sampai pada implementasi. Nah, oleh karena itu, ketika Bapak dan Ibu menulis sebuah naskah kebijakan, policy brief, policy paper, atau apapun itu, tolong jangan lupa untuk memperhatikan yang namanya ekologi kebijakan, ya, policy ekologi. Ya. Nah, ekologi kebijakan itu berkaitan dengan faktor, aktor, atau aspek yang sangat mempengaruhi apakah sebuah kebijakan itu akan bisa diterima, ya, rekomendasi kebijakan itu akan bisa diterima, dan kalau sudah diterima, apakah rekomendasi kebijakan Bapak dan Ibu itu bisa diimplementasikan, ya, dengan baik, sehingga bisa mengatasi masalah. Nah, ini maaf, saya bolak-balik terus. Jadi, dengan kata lain, pastikan bahwa rekomendasi Bapak dan Ibu, ya, rekomendasi yang diusulkan oleh Bapak dan Ibu itu punya namanya degree of implementability, ya, derajat implementabilitas yang tinggi. Ya. Kalau diterima, kalau disepakati, maka dia bisa diimplementasikan, dan implementasi yang baik, yang konsisten, yang efektif itu akan membantu mengatasi masalah tadi. Nah, jadi kata kuncinya ada pada rekomendasi yang punya degree of implementability, derajat implementabilitas yang tinggi. Nah, nanti saya akan kembali ke poin ini. Apa yang dimaksudkan dengan derajat implementabilitas yang tinggi? Adagium kebijakan itu selalu mengatakan lebih baik Bapak dan Ibu tidak punya kebijakan, ya, lebih baik pemerintah itu tidak punya kebijakan daripada punya kebijakan yang tidak bisa diimplementasikan. Maka kata kuncinya lagi-lagi, pastikan kebijakan yang direkomendasikan, alternatif yang direkomendasikan itu paling tidak, ya, dari perspektif si analisis kebijakan punya degree of implementability yang tinggi. Ya. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan atau komentar dulu. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, tadi sudah Pak Gibi jelaskan mengenai konsep dasar dari rekomendasi kebijakan dalam analisis kebijakan. Kami persilakan jika Bapak dan Ibu ingin bertanya atau masih ada yang kurang dimengerti. Langsung saja mengklik admit-nya. Kalau tidak ada, saya coba absen satu-satu, ya. Baiklah, mungkin ke ini Pak Adwin selalu kena pertama ini karena namanya hurufnya A. Nah, mungkin dari bawah saja kalau gitu. Ke Pak Yunardi, mohon dibantu untuk unmute. Halo, selamat pagi Pak Yunardi. Pagi, Ibu. Iya, pagi Pak. Bagaimana Pak? Apakah ada yang ingin ditanyakan atau masih kurang jelas?
Saya mengikuti aja dulu Bu, karena baru mendengar, baru buka lagi nih karena ada kegiatan kantor barusan. Oke, baik, terima kasih Pak. Terima kasih dulu kepada Pak Gibi, terima kasih dan kawan-kawan semuanya. Selamat ya, pagi. Baik, terima kasih Pak. Mungkin kita coba ke Ibu Uki. Halo, selamat pagi Ibu Uki, mohon dibantu untuk klik unmute-nya. Ya, selamat pagi Mbak Tri. Iya, bagaimana Bu? Apakah ada yang ingin ditanyakan atau masih kurang jelas? Selama ini saya mengikuti ya. Menurut saya ini masih hal baru buat saya belajar tentang kebijakan, bagaimana kemarin mengolah data, kemudian sampai membuat rekomendasi yang implementatif, itu suatu hal yang baru buat saya, jadi masih menyimak begitu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Baik. Iya. Halo. Halo, ya, oh ya, Ibu Leli. Ya, silakan Ibu Leli. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Gaby pemaparannya. Terkait dengan tadi yang disampaikan bahwa pada saat kita memberikan rekomendasi itu kan ada tiga hal yang tadi kalau saya tangkap harus bisa diterima, bisa diimplementasikan, dan harus betul-betul bisa mengatasi masalah. Nah, dalam prosesnya, Pak Gaby, untuk bisa mengetahui bahwa apa yang direkomendasikan itu bisa mengatasi masalah itu kan berarti di tahap evaluasi ya di akhir gitu. Dan itu prosesnya berarti dalam apa? Proses rekomendasi ini dari yang memberi rekomendasi kita memang betul-betul harus melakukan evaluasi dan itu diikuti terus. Nah, bagaimana yang saya ingin tanyakan terkait yang menarik ini bagaimana kita tahu bahwa apa yang kita rekomendasikan itu betul-betul bisa mengatasi masalah. Kan kadang-kadang kan kita targetnya ada beberapa, misalnya seperti itu ya Pak Gaby. Ya. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Pertanyaannya bagus. Ya. Bagaimana kita memastikan bahwa apa yang kita rekomendasikan itu benar-benar bisa mengatasi masalah? Nah, jawaban yang sesungguhnya, apakah rekomendasi kita ya itu bisa mengatasi masalah, itu adalah ketika rekomendasi kita itu disepakati, diterima, lalu diimplementasikan. Ya. Kemudian nanti ada orang, bisa saja Bapak Ibu, bisa orang lain, yang melakukan evaluasi. Ya. Jadi itu prosesnya masih panjang. Nah, dalam proses analisis kebijakan pada tahapan yang ini, tugas Bapak dan Ibu itu hanya kemudian menulis dan memastikan secara substantif, secara teoritis, ya. Dari penalaran logisnya bahwa kalau rekomendasi ini ditindaklanjuti, maka ya, diterima, apalagi diimplementasikan, maka masalah itu akan teratasi. Jadi tugas seorang analis kebijakan itu kayak BPK, Bapak Ibu, ya harus bisa memberikan keyakinan. Tapi keyakinannya itu adalah keyakinan yang terbatas, ya dia tidak absolut. Jadi ada keyakinan terbatas dan bisa dibuktikan secara teoritis bahwa jika rekomendasi tertentu ditindaklanjuti, ya alternatif tertentu ditindaklanjuti, maka ini akan mampu mengatasi masalah. Apakah rekomendasi Bapak dan Ibu benar-benar bisa mengatasi masalah? Itu lagi-lagi tadi tergantung rekomendasinya diterima apa tidak. Setelah diterima, bisa diimplementasikan atau tidak. Nah, kalau sudah diimplementasikan, itulah ujian yang sesungguhnya. Jadi ini bolak-balik nih Bapak dan Ibu. Tahapan sekarang kalau Bapak dan Ibu menulis analisa, melakukan analisis kebijakan, Bapak dan Ibu itu sebenarnya sedang berpikir bagaimana mengatasi apa namanya masa lalu, ya masalah di masa lalu untuk masa depan yang lebih baik. Dan masa depan yang lebih baik kemarin sudah kita bicarakan ya. Ada yang potensial, ada yang plausible, ada yang normatif. Ya. Tugas Bapak dan Ibu itu membentuk ya, mengontrol masa depan yang normatif dengan intervensi kebijakan yang Bapak Ibu rekomendasikan itu. Apakah itu benar-benar bisa mengatasi, bisa mewujudkan masa depan normatif? Itu belum tentu. Nanti ada fase lain yang disebut dengan evaluasi itu. Dan evaluasi sekali lagi mengandaikan kebijakannya sudah dieksekusi. Ini kita baru tahapan menyusun rekomendasi. Maka tadi nyambung dengan pertanyaan Mas Alim. Kalau ini analisis of policy itu enak ya, kebijakannya sudah jalan,
ini sudah ada evaluasi yang mendasar, maka kita bisa tahu, oh ini tujuannya tercapai atau tujuannya tidak tercapai. Tapi kalau ini murni analisis kebijakan yang sifatnya for policy, kita tidak bisa memastikan apakah ini bisa menyelesaikan masalah atau tidak. Tugas kita adalah memberikan garansi minimal dalam bahasa yang lebih lugas itu keyakinan terbatas pada pengambil keputusan bahwa kalau rekomendasi ini ditindaklanjuti, dia akan bisa mengatasi masalah. Nah, oleh karena itu, nanti di bagian kedua dari sesi kali ini, kita akan lihat beberapa prinsip dan tools-nya. Ya, jadi, mohon agak sedikit bersabar ya, Bu Buki tadi ya. Setelah ini saya akan masuk lebih lanjut ke situ, lebih dalam ke situ dengan beberapa tools sederhana. Baik, terima kasih Pak Gebi. Terima kasih Pak Gebi. Bu Leli, bagaimana? Sudah cukup? Ya, cukup. Insya Allah sudah ada gambaran. Makasih. Ya, baik. Terima kasih, Bu Leli. Baiklah, Pak Gebi, ini ada satu pertanyaan. Pertanyaan titipan sepertinya ini. Bertanya, Pak. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, kebijakan JKN umum untuk seluruh wilayah Indonesia. Dan ya, karena kebijakannya bersifat nasional. Nah, apakah kebijakan JKN ini ketika menyusunkan dokumen analisis kebijakannya boleh lebih spesifik untuk per daerah dengan berbagai masalah yang spesifik di masing-masing daerah? Dan pertanyaan kedua, apakah ada batasan sebuah masalah diselesaikan di level kebijakan atau cukup menyelesaikan masalah pada level program saja? Nah, bagaimana ini Pak Gebi? Oke. Ini pasti praktisi ini ya, pasti pemerintah ya, dari teknologi yang digunakan. Saya coba respon. JKN itu nasional, Bapak Ibu, ya. Tentu saja dasarnya undang-undang. Maka spektrum atau horizon berpikirnya pemerintah ya dari Sabang sampai Merauke dan membayangkan semuanya sama, ya. Apapun kondisinya, ya ketentuannya itu sama. Kira-kira begitu. Maka tidak usah heran kalau kita kemudian menemukan banyak sekali variasi masalah, ya. Apa yang tidak menjadi masalah di daerah A menjadi masalah di daerah B dan sebaliknya. Ya, karena memang ada variasi yang lebih variasi yang sangat tinggi. Itulah pentingnya kebijakan yang kontekstual yang kemudian dibingkai dengan Bapak dan Ibu tentu tahu kita bicara tentang desentralisasi, ya, termasuk di FKKM itu sampai mengembangkan kajian khusus ya berkaitan dengan desentralisasi kesehatan. Karena variasi di daerah itu luar biasa. Ya, dan ini tidak bisa direspon dengan pendekatan yang sifatnya one fits all ya. Satu rumusan, satu paket kebijakan berlaku untuk semua. Kebijakan yang ideal adalah tujuannya satu, caranya boleh berbeda-beda, kira-kira begitu. Tujuannya adalah misalnya universal coverage. Ya. Masyarakatnya sehat. Caranya bagaimana? Ya udah biarkan masing-masing daerah kemudian melakukan penyesuaian sesuai dengan permasalahan termasuk juga kapasitas di daerahnya. Tapi lagi-lagi untuk konteks JKN ini sifatnya nasional sehingga kita menemukan ada banyak sekali kompleksitas di berbagai daerah dengan derajat yang berbeda-beda. Idealnya seperti poin yang saya sampaikan tadi, dari sisi tujuan apa yang mau dicapai itu sifatnya nasional dengan standar-standar tertentu, tetapi cara untuk mencapai itu bisa dibuat berbasis daerah. Kemudian batasan masalah kapan diselesaikan dengan kebijakan, kapan diselesaikan dengan program ya. Mau kebijakan, mau program, mau kegiatan, mau apapun itu, Bapak dan Ibu, saya menggunakan definisi yang luas, itu semuanya kebijakan. Ya. Mulai dari level yang paling tinggi ya, undang-undang, sampai kemudian kalau secara formal kita bicara tentang misalnya peraturan kepala daerah, itu semuanya kebijakan. Surat edaran seorang menteri pun itu adalah kebijakan. Ya, instruksi seorang presiden itu adalah kebijakan. Ya, dulu zamannya Pak Harto, lirikan Pak Harto itu juga adalah kebijakan. Yang dilirik itu harus paham apa makna lirikan itu dan harus menerjemahkannya menjadi sesuatu. Jadi semua bentuk intervensi untuk mengatasi masalah tertentu atau untuk mencapai visi tertentu, itu semuanya adalah kebijakan. Levelnya yang kemudian berbeda-beda.
Itu sementara, Mbak Tri. Baik, terima kasih Pak Gedi. Semoga yang menitipkan pertanyaan ini sudah cukup jelas mengenai penjelasan dari Pak Gebi. Baiklah Bapak dan Ibu, kami berikan satu kesempatan lagi untuk bertanya. Dipersilakan langsung mengklik unmute-nya atau melakukan raise hand. Dapat juga melakukan dapat juga bertanya melalui kolom chat yang sudah ada di Zoom. Baiklah, jika belum ada, mungkin kita bisa lanjut Pak Gebi.